Bang. Oke, John, balik sama Kopral Doroni Bosian. Nah, oke, John. Jadi di video kali ini tuh aku mau ngeprank lagi ya, seperti biasa, John. Nah, kita ngeprank lagi, tapi prank kali ini tuh agak berbeda, John. Soalnya kita mau ngeprank secara kehidupan ya, kehidupan ya. Jadi di video kali ini tuh aku pengen bahagiain orang yang main Free Fire ya, dengan main FF ya. Jadi di video kali ini tuh aku nggak sendirian ya, John. Aku ditemani sosok makhluk gaib ya. Dia tuh namanya temanku nih, Trikur. Selamat masuk. Makhluk gaib. Gak, John ya. Jadi Trikur nih temanku ya. Ya mungkin bisa perkenalkan dengan teman-teman. Kur, yuk. Makhluk gaib enggak. Tadi cuma bercanda. Maaf ya kalau denger. Yuk. Nama saya Trikur Niawan, biasanya dipanggil Trikur. Udah. Terus makannya biasanya apa, minumnya sehari makanya berapa kali? Mau beliin kah? Ya enggak, cuma nanya doang dia. Jadi Trikur ini teman musuh ya? Iya, musuh kita. Musuhku ya, Don ya. Jadi kita tuh dia juga main Free Fire, aku juga main Free Fire. Jadi yang mempersatukan kita adalah Mobile Legend. Nah, bentar lagi dia juga mau bikin channel YouTube, Don. Kapan, Cuk? Tunggu aja. Tunggu tanggal mainnya? Iya, betul. Oh, oke, mungkin yang dimaksud tunggu tanggal mainnya tanggal 30 Februari ya, Don ya. What? Mantap. Nungguin ya. Nungguin. Pek. Ya, jadi oke. Oke, tunggu tanggal mainnya, Don ya. Jangan lupa kalian tunggu ini, Trikur besok bakal aku share pokoknya ya. Jadi, nah, jadi John buat prank kali ini tuh mangsanya adalah bocil FF ya, John ya. Mangsanya adalah bocil FF. Nah, kebetulan tuh dia tinggal di deket rumahku gitu. Jadi setiap pagi ya, setiap pagi kalau aku lagi bangun pagi tuh lewat jalan ya, gang deket dia biasa nongkrong tuh pagi-pagi dia duduk di kayak di teras gitu ya. Dia main FF, John. Makanya aku denger, soalnya dia nggak pakai headset, cok ya. Nah, jadi yang menarik lagi tuh adiknya itu aku pernah denger dia nontonin videoku lah, John ya. Jadi ya kita mau kasih dia surprise ya. Jadi rencananya gimana, Kur? Rencananya nih. Jadi gini, ntar ku datengin. Oke, paham. Iya. Oh, belum ya. Ntar ku datengin dia. Uh-huh. Ku ajak pura-pura bikin konten. Tapi itu sama Jono. Tapi dia nggak tahu kalau itu sama Jono. Nanti kita buat surprise dia. Pakai kue berarti? Pakai mobil. Jadi mungkin aku persingkat, persimpel. Jadi nanti ceritanya tuh Trikur yang datengin targetnya, John. Tapi dia ngomong juga bikin konten. Kita izinnya juga bikin konten. Tapi nggak tahu kalau bikin kontennya tuh sama aku sebagai Kopral Jono gitu. Jadi nanti mungkin gimana, Kur? Mungkin nanti kita ajak dia main-main dulu ya. Kamu ajak dia main. Fanmade lah pokoknya. Apa? B1. Biar cepet ya. B1. Kita seru-seruan B1 sama bocil itu ya, John ya. Kayaknya jago ya. Soalnya tiap hari dia on mic terus. Ngasih mic terus. Mantap. Ya, kapten yang baik ya. Jadi nanti kalau udah selesai matchnya, mungkin aku samberin dia dari sini. Nah, kamu langsung aja ke sana. Nah, oke, John. Jadi di video kali ini kita tuh bakal, iya itu tadi. Nah, jadi kita sebelumnya juga udah izin sama orang tua dari bocah itu ya, bapak ibu bocah itu. Kan aku kebetulan ini, Bu, rumahnya juga deket sini. Nah, juga sering lihat itu cucunya ibu, nggih. Nggih, cucunya itu sering main Free Fire juga. Nah, kebetulan kan itu emang game yang juga aku mainin. Nah, jadi aku di sini sama rekan-rekan mau minta izin untuk apa ya? Membuat semacam video prank gitu. Dan tujuan kami memang untuk benar-benar memotivasi dan menghibur para penonton-penonton yang bermain Free Fire juga gitu, Bu. Ya, jadi di sini kita minta izin dari Ibu untuk kita publish di YouTube dalam rangka memang untuk tujuan hiburan gitu, Bu. Boleh. Kalau posisinya yang baik nggak apa-apa. Anjir, ya, memang anaknya sering main kalau
belakang main HP. Yeah, tapi kan ini rumahnya. Oh, rumahnya. Sini tuh cuman karena main aja. Karena pinjem HP-nya Uti. Ya, yeah, terima kasih buat Mbah ya. Thank you banget. Makasih banyak ya. Jadi video ini udah ada izin atas orang tua Jonnya, jadi aman. Cap MUE ya. Kan baragul lah kan kita. Oke, Jon, kita langsung gaskan ke bos. Cari bocornya ya. Pintunya ke sana, Cok. Lupa, Cok, berita enggak ada pintu, Cok. Waduh. Jadi ini tempatnya dan itu orangnya di sana. Kita langsung samperin aja. Kenalan dulu, Ru. Nama siapa? Tarik Putra Pratama. Nah, gue Tri Kurniawan. Ntar kita buat konten ya dengan sama temanku. Nah, temanku nih jago nih, kalau bisa ngalahin dapat 2000 DM. Masuk custom. Ini ID-nya. Gas ya. Nanti kalau menang dapat diamond. Oke lah. Tanpa ragu kita langsung diganti, Jon nih. Oke. Okay. Jadi kita sekarang kita main heaven aja lah ya sama bocilnya nih. Jadi mungkin kita main-main aja gitu ya, Jon. Jangan over barbar gitu ya kan. Oke, okay, tanpa ragu guys, Jon. Ini unlimited. Mana ya? Ya. Yeah. Tuh depan tuh, di dalam. Hilang, Cuk. Mana dia, Jon? Anjay. Orang itu. Wuhu, Dek. Dia, Cuk. Kita gocek-gocek aja, Jon. Anjir, ini layarnya kurang cerah, Cuk. Nyariin dia, Cuk. Oke, mana nih? Kita tonjokin dia aja, Jon ya. Mantap. Dia kena kepalanya, Jon. Aja open badan dong ya kan. Ulah, kita matiin dulu. Dek, itu kok buka, Dek ya. Ih, barbar sekali antum. Mana ya, Jon? Mantap, aduh, aku curang banget ya, Jon ya. Masa dia pakai M500, aku pakai USB gitu ya. Pakai Desert Eagle. Dia gendok nih, Cuk, di dalam nih. Jongkok-jongkok ya. Kita kerjain aja, Jon ya. Kita ngepro di sini, Jon. Depanmu. Anjir. Kelihatan kaki mau tuh. Iya. Majuin aja. Mana dia nih? Adalah kita nembak kayak gini adalah janda. Jago dia bisa jam cucu. Kok aja cak tonjok, aduh tonjok kita deh. Menang tuh. Anjir. Nah headshot kita cu, aduh. Ya pakai kla kah? Oh iya anjir, pakai kla dia aja. Aduh. Oke lah. Jadi Trikur ketawa ketim ini pasti dia nih. Ya gua ngebut aja kok, lo jangan sok iya ya kan. Enggak, Jon, kan kita ini juga cuma untuk hiburan aja gitu ya kan. Tanpa ragu lah. Mana nih? Fetch Budi kan. Iya, namanya Glek. Oke. Cuk, lupa beli global, Cuk. Aduh, gak punya duit, goblok. Jono. Dia pakai shotgun, Jon, udah dia. Nungguin dia, Cuk. Aduh, bohemat gak bisa lagi, kan. Aduh, pakai akun buat deh. Anjay, open badan dia, Jon. Gila, kita lihat dia bisa pepek juga ya. Dah hancurin aja nih. Wih, cuk, headshot cuk, anjir. Gila lu. Majuin cuk. Pro Jon ternyata bocilnya, Jon. Sumpah.
makanya dia semangat kali tiap pagi aku lewat tuh ya. Pasti aja di situ depan tuh latihan terus dia nih pasti nih. Halo guys. Mau itu saja. Sekarang itu. Ih nyariin dia. Ya kabur, cok. Kena headset ya. Anjir mati gua habis dong. Gila. Gila gila gila. Kita ke mana nih, cok? Kabur dulu, cok. Nah, reload dulu, Bang. Tembak aku jangan. Aduh, mau masuk aku, Jon. Anjir, anjir. Gila, 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 gila. 5 ronde lagi. Dan para gula. Gila, boleh juga nih adek deh ya. Anjir. Srepeng shoot kita, Jon ya. Boleh bebas. Kita apa ya? Mungkin kita sekarang aduh, rasanya pengen main-main coba nih. Soalnya dia semangat banget, Jon, kalau tiap pagi tuh aku lihat ya. Dia tuh jadi dia tuh terus duduk di deket gerbang gitu kan. Nah, itu enggak tahu tuh mabar sama siapa, tapi dia mabarnya tuh on terus, Jon. Ya kayak apa ya? Semangat gitulah jadi. Kirim, kirim. Ini dia bocil yang ya, tidak dalam, tahu kan. Bahwa saya kontrol dong. Ya, tolong aku gitu kan jadi. Aja kita bokong aja dia aja. Kita puterin cu. Nungguin dia Jon. Belakang, nah kan di depanmu. Yang kanan kanan. Nah. Mana dia nih? Kastenbol. Ih, di depan ku, cok, anjir. Anjir, cok. Halo, curang dia. Medkit dulu, Yan. Eh, kakiku kelihatan, cok. Diincer, cok. Anjir. Kita puterin dia, Jon, ya. Anjir, anjir, anjir. Satu lagi, cok. Satu lagi, satu lagi. Ada pihanku sama. Anjir. Gila cuk, darah tinggal satu dua batang kita aja. Depanmu, depanmu. Masih kita headshot dulu ya kan. Aja. Temanmu nih, kalau menang dapat 2000 DM kan. Coba dia boleh lah ya Jon, dia pede banget gitu open ban ini pasti. Ini adik lu pasti masih belajar apa belajar headshot gitu ya sama kita juga ya. Itu ibaratkan pisau, kalau dia sah dia tambah mantep. Tahu juga deh anjay dong. Kita mana ya, kita maju aja lah nih. Mana dia nih ya, dia ketemu. Oke, dan gua ragu. Caranya gol kebalik gimana sih, Jon? Dulu. Dia di belakang. Ada bapak-bapak, teman-teman. Kasihkan bos. 2000 DM bos, kananmu, Jon. Ada dia, Jon. Belakangmu. Kanan. Ini. Halo, guys. Kita jadi orang cupu lagi, Jon, ya. Dia pakai shotgun kocok, cu. Itu. Anjay. Masin bos. Bocil vektor nih, Jon. Bocil vektor nih. What? Anjay. Sekarat, majin. Iya. Majin aja, Jon. Iya, anjir. Slow, dek. Anjir. 4 lagi. Siap. DM, mantap. Calon, aku sama hari jadi. Ah, ini pasti gua diketawain trikur nih, Jon, ya. Di sana awas lu sampai ketawa lu ya. Gila. Kita dapat 2000. Anjay, Bro. Pakai double aja. Menurut kalian gimana nih, Jon, nih? Adik FF-nya nih. Dia tuh kayaknya masih belajar juga nih. Soalnya dia kayaknya tuh juga jarang sih, maksudnya jarang apa ya? Bukannya jarang main ya, tapi dia konsisten pagi main terus gitu. Maksudnya juga enggak mungkin enggak 24 jam main gitu dia.
Soalnya kalau aku lihat dia main cuma di dekat itu kan, dekat gerbang, dekat rumahku gitu. Mana dia nih? Seru ya, ngeprank orang deket rumah tapi nggak tahu gitu kalau aku perajin. Kanan kanan kanan. Eh bocil vektor cu anjir. Tembakin aja. Kabur Ron. Enggak bisa. Mana dia nih? Ini nyebat. Ih kesangkut cu. Kasihan Jon kesangkut. Woi. Kesangkut dia anjir. Bisa tembak kah? Enggak. Aduh. 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 Aduh dalah kasihan cu. Tuh tuh pecah tuh. Nah. Tembak. Wis wis. Ish. Anjir, anjir. Langsung dihajar dong, mentang-mentang dia sakit hati, cuk. Sekarang tuh. Kelot belakang. Kabur dia. Kita kerjain aja nih, kita kucing-kucingan sama dia anjir. Depan buka dong. Double vector, re. Match ke dia. Kita kayak orang baru main aja, cuk. Gila, boleh juga cu. Sumpah vektornya gege gege. Batuit lagi mati tuh. Jadi Sasuke dah cu. Aduh, ih, bisanya itu udah dibalik glow lu kita ya kan. Gila, gila. Mantap, mantap, mantap. Oke lah, langsung gaskan aja nih tanpa ragu ya. Karena di mana ada peperangan, di situ saya kabur. Kita pakai apa, Jon? Wood breaker kali ya. Kalau kita kasih apa ya? Kasih semangat aja nih buat temen kita ya, nih ya. Dia soalnya emang serius bener, Jon. Udah serius dia. Jadi kita kasih semangat aja biar dia tambah apa ya? Tambah semangat buat main FF-nya gitu. Maksudnya biar lebih senang aja, gitu ya. Ntar aku lah. Kita hepan hepan, woi anjay nungguin ya. Cintamu bagai di atas kertas. Kiri tuh kiri. Mana nih adek Victor dia nih. Eh ngepron dia cu. Yang penting setel dulu ya. Punten dek. Kiri dia, kiri kiri. Belakang nih, Cok. Anjay, wih, boleh juga spray-nya, Cuk. Gila. Eh, anjir, anjir. Parah tuh. Eh, ih, nge-lag dia, Cuk. Nge-lag dia, Cuk. Nge-lag dia. Lanjutin, lanjutin. Nge-lag dia, Cuk, itu gila. Anjir, anjir. Anjir. Parah. Boleh juga sumpah spray-nya enggak ada obat dia, Jon. Lagiin aja. Mantap, Cuk. Oh, dia nih emang suka tipe yang pengen open badan gitu, Jon ya. Weh, tawuran, Dek, 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 tawuran, Dek. Aduh, headshot loh. Dua lagi. Gila, mantap, Cuk. Ya, pakai masker biar enggak corona dia nih pasti nih ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, Jon ya. Tanpa ragu lah. Oke. Aduh, sebelah. Dari pas satu. Ajay, kita pakai apa ya? Pakai ABM ya? Coba lah belajar kalian ya, Jon ya kita ya. Pakai ABM ya. Nah, ragu lah. Anjir nih trikur pasti ketawa ketiwi dia, Jon dia di sana ya. Gimana cara global ABM tuh agak sulit, Jon kalau ABM. Makanya kita belajar sekalian ya, ini kita clash squad seru-seruan sambil belajar gitu ya. Bukan cari siapa yang menang yang kalah gitu ya, Jon ya. Dan Barago. Mana dia ya? Dia di tengah. Dek. Hilang dia, Jon. Apa ngelek ya? Halo guys. Dek. Oh itu, kira dipanggil lemaknya cu. Siapa tahu suruh daring online ya. Oh mungkin udah selesai dong. Eh anjir, tiba-tiba depan muka. Oke boleh, pinter cu dia, Jon.
Dia timingnya pinter dan sumpah bu, sumpah nih. Ini calon-calon bibit-bibit pro player ya. Anjir, pinter kali timingnya cuk. Kita tembak kakeknya sekali ya. Kabur cuk, gocek dulu ya kan. Aduh, ini pengen ngemot, ngemotin trigger tapi gak punya emot cuk, anjir. Rumah kirimu. Itu John di sana dia, John. Ada jadi. Aku padahal tadi cuma asal loh. Kok kena ya pada hoki itu. Eh, cuk. Gila. Cuk. Anjing, anjing. Oke lah. Oke, oke. Kita kita sekarang coba main slow ya, John. Sumpah GG Gaming, John. Gila itu. Headshot loh dia bisa loh. Mantap, mantap. Anjay bro. Tutorial nembak trikur. Jangan lihat kau, lihat-lihat apa kau kur-kur ya. Dan para gue ya, BTW trikur mau bikin channel YouTube juga nih John ya. Tadi kata ya kan. Dan para gue lah, kita gas. Eh, udah nungguin nih cuk. Tungguan nih. Itu aku nge-lag anjir, nge-lag aku anjing. Di belakang rumah kamu. Nge-lag cok gila. Waklah. Mana dia? Ya, kayak itu. Balik lagi ke yang tadi. Bro. Aduh, mau ngemotin enggak punya emot mbak sih, kamu sih. Mantap. Oke lah, udah lah John ya, mungkin sekarang kita ini tanpa ragu aja lah gasken nih. Sumpah boleh juga, tapi dia tadi bisa headset tuh John, gila sih. Gak sia-sia dia ya, belajar konsisten waktu pagi gitu ya. Pasti tuh habis sarapan tuh langsung gasken tanpa ragu tuh ya. Soalnya paling jam 6 kalau gak jam 7 tuh. Nanti jam 7 kayaknya dia darling ya. Darling, oh kira apa ya. Darling, I remember with you. Sungguh, anjir, pakai vektor dia John. Di balik duel mau dia. Anjir, headshot lagi sumpah. Gila, GG John, GG sumpah. Oke. Okay. Selamat 2000 DM. Tartar PC. Entah ini dulu. Oke, jadi mungkin sekarang kita langsung samperin ya. Yuk, yuk, tahan barang gelap, ntar gua pakai masker cuy. Parah, Bang Jago nih. Bang itu. Bang Jago gila. Quintet. Udah masuk. Anjir, bentar gua salah login, cuk. Habis. Udah berapa lama main Apex, cuk? Dari berapa? 2008. Salah. 18. Sebelum HP rilis. Belum, enggak tahu. Entar gua masukkan dulu nih salah Facebook, Bang. Udah gila nih. Saya perjanjian nih 2000 DM. Yo, slow ya. Login dulu akunnya nih. Pasnya lagi mana gimana? Aku. Iya. Aku tadi itu di emperan. Nah, sambil mancing. Sekarang musim hujan kan. Paling banyak ikan yang itu. Ikan kepanasan. Kepanasan kali. Kamu sehat, Bro? Namanya siapa? Arif Putra Pratama. Arif? Arif. Arif. Pertama, okay. Aku gak ditanya bos. Oke, bikin grup lapor. Udah bro. Iya, yeah, yeah, gas. Kena bos. Surprise motherfucker bos. Hah?
Lihat pasti sesuatu. Iya, lihat pasti sesuatu. Udah lama nih. Konflik. Konflik kita ya. Kita bikinnya diterjedak jedul. Oh. Ini gak suri kok nih. Gaskan lah. Emot-emot lah. Emot-emot ya. Kopral sana. Kopral sana. Siapa? Kopral sana. Konflik dia. Ikut-ikut namanya. Konflik. Emang kamu... Emang siapa dia? Dia kan... Apa tuh channel YouTube yang sering ngeprank? Dia sering ngeprank? Iya. Bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak ya? Mantap bro, mantap. Pembelajaran nih pas gitu tuh, lihat tuh. Sekarang lift tuh. Apa? Sekarang lift kok peran channel. Apa? Sekarang kan lift. Sekarang? Live. Enggak, aneh bikin video gitu. Sering peran channel. Gimana? Kenapa rasanya gimana? Ngomong sama teman-teman yang lagi nonton tuh. Seneng banget ketemu panutan. Ketemu panutan gak ada ya? Karena kamarnya gak ada di rumah. Oke, jadi kita emot-emot dulu lah. Ini aku bikin jedak-jeduk nanti. Aku upload di TikTok. Hitung bro. Hah? Oke, ini aku gaskan lah tanpa ragu lah. Tuh, udah aku add tuh. Ada kan? Di permintaan pertemanan. Iya itu tekan. Kan terus. Namanya, namanya. Konflik ya, konflik. Oke. Okay. Ya. Tanpa ragu lah nih, kita emot-emot dulu lah ya. Emot-emot dulu bang. Hah? Emot dulu aja dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti beli, nanti beli. Nanti beli 2000 DM. Kamu menang ya. Nanti kamu dapat. Oke. Okay. Jadi sesuai perjanjian kan tadi Bro Rico ngomong kalau kamu menang nanti dikasih DM 2000 kan. Kita langsung ke apa aja lah ya, dan barang pun punya aku 200 bos. Hah? Minta di sini. Apa? Aku tuli. Minta di sini. Sono. Dan barang pun lah, ini kita si Ol. Apa? Gak nyangka. Hidup itu gak ada yang gak mungkin bro ya. Sangkain aja. Gain otak gue aku gak masuk. Kopral Sono. Kopral Sono bos. IP-mu berapa cu? Itulah ya ada dodol. Iya kan aku baru iya kan bisa disana ya. Slow. Gimana mes bang? Konflik itu lihat aja. Konflik nih. Sering ngapain orang. Sekarang kamu yang diprank. Nah ini benar kan nih IP-mu kan? Coba lihat. Iya. Nomornya cantik sekali seperti mantan. ID-ku enggak, okay. Bos. Kita langsung top up punyamu. ID-ku ini enggak nih, Bos. Mungkin tahun depan aja. Sudah ada yang masuk kan? Sudah. Oke, ini bisa di zoom deh. Coba dilihatin dong. Teman-teman, aku udah dapat nih, enggak lama. Coba lihat deh. Oke. Mantap bos, borong-borong bos. Gigit sama panutan. Gigit sama panutan bos. Jadi gimana tuh perasaanmu nih? Bahagia. Bahagia? Iya. Bahagia atau membangkongkan? Membangkongkan. Karena sekolah. Oke. Okay. Kita mau ke Prajono. Kamu biasanya kalau di sini tuh main jam berapa? Jika aku udah jarang lihat. Kalau nggak salah tuh aku sekitar jam 7 pagi lihat kamu dari sini. Iya jam 7 pagi sampai jam 12. Jam 12. Terus kamu darlingnya? Darling member. Apa? Darlingnya berarti kalau waktu libur doang. Apa kalau abis main terus ngerjain dulu gitu? Kadang-kadang pagi. Iya. Oh mantap. Kelas berapa? 3. Mas Dika? Jelas sih. Oke. Bang Jago. Oke, ingat ya bro ya, nih aku kasih diamond biar kamu yang mainnya udah jago, biar tambah jago lagi. Terus kamu bisa apa ya? Bisa mengejar mimpi lah ya. Jadi kamu pengen jadi apa nih? Gamer. Apa? Gamer. MR. Gamer. Pengen jadi gamer. Jadi gamer dia jadi. Jadi ya, apa ya? Kamu bisa mewujudkan semua mimpi-mimpimu sih, kayak aku dulu juga. Maksudnya, ya semua ada jalannya tuh ya, semangat.
Terus nih buat teman-teman di sana ya, Jonnya ini sama sekali apa? Gak kita setting-setting soalnya emang nih tadi rencananya tuh Trikur kan dia mau bikin konten sama dia, dia ngaku aku YouTuber gitu. Karena dia kan bro, ini ada setting-settingnya kan nih? Enggak, ngomong sama teman-teman dong. Setting-setting bro. Langsung beli apa nih dia akhir? Belum beli. Oke lah nanti buat jajan-jajan lah ya. Ya permen-permen bisa lah. Oke, okay. Thank you ya bro ya. Entah foto. Oke, nanti mungkin kita di luar kamera ya, disini. Dan sana gue lah. Jadi, buat teman-teman di sana, thank you sudah nonton videoku sampai sekarang. Thank you sudah support. Dan tujuan aku bikin video ini sama sekali gak ada niat untuk buruk apapun. Jadi cuma aku ingin membahagiakan orang yang main Free Fire. Dan kunci untuk bahagiakan emang sebelumnya kita harus bahagia dulu ya. Kita harus bahagia terlebih dahulu sebelum membahagiakan orang lain. Lah, thank you bro ya. Gimana nih? Mantap. Oke. Okay. Ngapain kedinginan? Mau jaket, mau jaket? Enggak. Oke, aman ya. Thank you, makasih ya. Bye-bye. Ya. Jadi gitu John, kita tadi udah seru-seruan sama Bro Farid ya, kita udah ngeprank dia ya. Dan ternyata dia benar-benar gak nyangka John, ternyata yang sering dia nonton di YouTube juga sering lewat di depan dia gitu. Walaupun dia tuh kalau main fokus banget sumpah, lihat dia main tuh fokus banget, gila sih. Dan aku benar-benar salut sama dia John ya. Jadi tadi aku dapat sedikit cerita. Jadi dia tuh kalau di tempat utinya tuh dia main FF cuma di tempat utinya, John. Jadi kalau di rumah dia tuh cuma biasanya main layangan gitu ya. Nah, terus tapi ini prank bukan untuk caper lah, bukan untuk cari sensasi ataupun sebatas pamer gitu, John ya. Jadi aku di video kali ini emang bener-bener tujuanku untuk menghibur kalian, terus menunjukkan bahwa ini dedikasiku dalam menghibur kalian, membahagiakan kalian, dan mensupport kalian, menyemangati kalian lah ya. Jadi jangan takut bermimpi John, gapailah mimpimu ya kan, ada pepatah apa itu? Sampai carilah ilmu sampai di tembok Cina, itu maksudnya kan raihlah mimpimu sejauh-jauh ya John ya, kalau mau sampai kutub utara ya gasken lah tanpa ragu gitu ya kan. Nah terus ya pokoknya itulah John ya, aku bahagia banget bisa ketemu sama Bro Farid gitu tadi, gila sih ya. Mungkin itu bagi sebagian orang hal-hal kecil, tapi menurut dia tadi mungkin itu emang apa ya, benar-benar yang mengejutkan gitu ya. Nah terus buat teman-teman yang nonton, kalian jangan takut bermimpi ya John ya, pokoknya gas lah, raihlah impianmu semua John ya, karena mimpi besar itu langkah awalnya emang mulai dari hal-hal kecil dan rasa percaya diri ya. Jadi mungkin sampai segini dulu ya Korea video kali ini. Thank you buat teman-teman, tim, dan semuanya yang udah support kita sampai sekarang juga. Masih banyak. Sampai jumpa di video Kopra Jodoh selanjutnya. Bye-bye.